Belum digoreng, enak kak? Ya. Iya, gimana rasanya? Enak. Enak, enak banget apa enak? Enak banget. Banget ya? Iya. Bagi dong. Enggak. Belum digoreng itu ya. Nah,
Nah, ini dia ayam kalasan yang saya bikin tadi malam. Diinapkan satu hari, baru pagi hari ataupun siang hari, baru saya keluarkan dari apa ya, rebusannya ataupun presto. Ini alam kayak kalasan presto. Nah, ini hasilnya meresap banget, enak banget rasanya. Nah ini juga anak saya. Wow, udah makan dia sendiri, lager. Belum digoreng, enak kak? Ya. Ya, gimana rasanya? Enak. Enak, enak banget apa enak? Enak banget. Banget ya? Iya. Bagi dong. Enggak. Belum digoreng itu ya. Nah, tuh udah digoreng dia udah dapet dua under half ton ya, 1,5 ya. Bapaknya mau coba juga nanti ya Pak ya, nanti digoreng dulu. Nah ini dia juga dapur saya mojok, tadi malam kena strap makan bikin ayam. Tapi kalau bikin sesuatu yang enak, enak kak. Iya, itu dia guys, mojok di dapur. Iya, lekar. Lekar anak. Mau dong, mama dong probirin dulu. Sedikit aja. Aduh, sedikit enggak boleh lagi. Sedikit aja. Lekar hilek. Oke, nanti resepnya saya tulis di deskripsi ataupun di akhir dari video ini. Oke. Bikin lagi habis. Nah, ini kuahnya bisa bikin jadi opor ataupun tinggal masukin ayam lagi. Lanjut terus, lekar. Habis deh. Jadi supaya enggak bau di dalam, jadi saya gorengnya di luar. Kebetulan kompornya bawa dari Indonesia, itu dia 2 tungku, lalu gasnya belinya kayak gini di Belanda.
nggak begitu besar tapi lumayan bisa berfungsi. Ini dia ayam. Mana ya? Pegang kak? Ini ayamnya. Ini ayamnya, kita gorengnya di luar supaya di dalam enggak begitu bau. Sekarang kita coba. Oh, dekat kalau kan? Tolong baru tutup. Gorengnya di sini. Mana nak? Back locker. Back locker? Yeah. Kayak apa sih? Thank you.